sahabat Okta Automobil. Kembali lagi bersama Brenda. Nah, jalan-jalan keliling showroom kali ini Brenda jalan-jalan ke showroom mobil baru, yaitu showroom Suzuki, ditemani langsung sama pengelola showroomnya dengan Bapak Arlan. Betul, Arlan, Mbak. Apa kabar, Pak? Siap, sehat. Sehat, Pak? Sehat, pasti dong. Harus semangat. Sukses dan selalu semangat ya, Pak. Harus semangat. Supaya rezekinya selalu semangat kayak itu. Amin, ya Allah. Oke. Nah, Pak Arlan, ya. Untuk kali ini, Pak, ya, kita penasaran nih, Pak. Di belakang lagi ada mobil apa nih, Pak? Ini ada R3 tipe tertinggi. Tipe tertinggi? Betul, tipe Sport AT. Transmisi Matic yang hybrid, hybrid, ya, betul. Wow, ini keluaran terbaru dari R3, ya, yang sudah menggunakan teknologi terbaru ya, Pak, terbaru, ya? Terbaru, betul. Teknologi hybrid. Nah, Pak, kelebihannya dari teknologi hybrid ini apa sih, Pak, sebenarnya? Sebenarnya pertama sih paling mencolok itu ke irit. Irit? Irit. Yang dulu aja yang dulu irit. Aja udah irit, ditambah hybrid itu. Lebih tambah irit. Irit? Betul, pastinya. Wow. Kurang lebih berapa tuh, Pak, pemakaian? Nah, kalau kurang lebih sih itu tergantung pemakaian nih, Pak, ya. Betul. Cuman sih yang di apa ditunjukkan di sini karena si mesinnya itu dibantu sama baterainya itu. Jadi untuk konsumsi bahan bakar itu pasti lebih irit. Iya, gitu. Jadi ya udah dilengkapi dengan baterai hybrid. Baterai lithium ion ya, Pak, ya. Betul, sehingga lithium ion. Membuat konsumsi bahan bakarnya lebih irit dan suara mesin juga lebih halus ya, Pak, ya, dan lebih ramah lingkungan, guys. Betul sekali. Nah, ini yang tipe tertingginya, Pak. Okay. Tipe sportnya. Tipe sportnya, wow, fitur-fitur apa aja, Pak, di tipe sport ini? Kalau untuk tipe fitur itu sebenarnya sih mas perbedaannya itu cuma ada di aksesoris, Mbak. Oke. Okay. Kalau fiturnya itu udah pakai body kit bawah. Betul. Sudah ada talang air. Sudah ada talang air. Sama spoiler atas. Okay. Itu perbedaan dengan yang dari bawahnya. Tipe sport dengan tipe GX, ya. GX-nya, betul. Jadi untuk di R3 hybrid itu ada dua tipe, tipe tertingginya tipe sport dan di bawahnya ada tipe GX. Tipe GX. Jadi bedanya cuma sedikit aja, guys, dan untuk range harganya juga nggak terlalu jauh, ya, Pak, betul. Ya. Oke, nah, Pak, kasih hot promo nih, Pak, buat sahabat Okta Automobil. Ini kan pada persiapan buat pulang kampung, lebaran, ya, betul. Ya kan? Apalagi pulang bawa mobil baru. Nah, itu yang di rasanya beda, impikan-impikan setiap orang, ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih, berapa nih, Pak, promonya untuk bulan ini nih? Promonya untuk bulan ini saya bisa kasih untuk DP minim itu di 10 juta, Mbak. Mobil baru. Mobil baru. Hybrid. Hybrid. 10 juta, guys, bawa pulang R3 hybrid. Betul. Hanya di sini kayaknya. Hanya di sini. Dan carinya Pak Arlan. Jangan itu yang lain. Nah, betul. Okay. Jangan yang lain, janjian sama saya kasih 10 juta. Nah, kalau DP 10 juta angsuran bisa kena berapa tuh, Pak? Kalau angsuran itu kan kita bisa ada pilihan nih, Mbak, ya. Tenornya berapa lama, Pak? Tenornya itu kita bisa dimaksimalkan sama kayak kredit rumah, Mbak. Okay. Sampai 8 tahun. Wow, 8 tahun. Sampai 8 tahun bisa kita. Jadi tinggal menyesuaikan ya, Pak, tinggal ya. Menyesuaikan budgetnya, ya, yang mana. Oke, okay, tapi paling rendah untuk di DP 10 juta angsuran bisa kena berapa tuh, Pak? Kalau di angsuran di 10 juta itu kena di 3 komaan, Mbak. 3 jutaan. 3 jutaan. Mobil baru dapat. Mobil baru. Asik, cuy. Kesini aja yang mau bawa pulang mobil baru. Nah, Pak, DP 10 juta 3 jutaan per betul. Bulan. Tinggal menyesuaikan mau tenor berapa lama, nanti hitungannya berbeda, ya. Berbeda, Pak, betul, menyesuaikan hitungan. Nah, selain itu, Pak. Kalau selain mau kredit, tapi enggak pakai bunga bisa enggak di sini? Bisa. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget 0 rupiah. Pengen tahu caranya? Jadi kayak cash bertahap dong, Pak, ya? Betul. Wow. Jadi beli mobil baru nggak pakai bunga, tapi bayar secara kredit. Kredit, betul. Pengen tahu caranya, kan? Hubungin. Nah, untuk simulasinya, skemanya seperti apa, nanti tinggal nanya aja sama Pak Arlan langsung, ya, guys, ya. Nah, 20 poinnya 24 jam, WA saya selalu on. Oke. Okay. Nah, Pak Arlan. Gimana? Selain tadi kan nggak pakai bunga, okay, ya kan? Nah, kalau misalkan ada nih, ya kan, buat teman-teman yang muslim misalnya, okay, mau kredit secara syariah bisa nggak sih? Pasti bisa dong. Bisa juga? Bisa banget. Jadi di sini ini, ya, cara-cara kreditnya itu tinggal sesuai yang tinggal sesuai yang ini aja, inginkan aja. Mana, ya? Betul. Jadi Suzuki itu benar-benar menampilkan, menyajikan mobil berkualitas dengan fitur-fitur yang mumpunin, guys. Dan untuk mobil keluarga ini udah nyaman banget, irit untuk mobilitas kalian yang sering berkendara, ya kan? Betul. Lumayan, ya kan, daripada habis buat beli bensin, bensin lumayan bisa ditabung buat jalan-jalan sekeluarga. Jalan-jalan keluarga. Ya kan? Nah,
buat kalian yang berminat nih Pak, nanti tuh hubungin kemana nih Pak? Hubungin saya ke Arlan di nomor 0812-1293-1115. Oke, dan Pak kalau pengen langsung bikin janji temu sama Bapak di mana nih? Bisa datang ke SBT Pulau Gadung, alamatnya di kilometer 19, Rawat Rate. Oke, kita tampilkan di bawah video ini juga untuk alamat lengkapnya. Tapi Pak, sekarang kan zaman sudah berubah. Betul. Apa-apa serba tinggal keluarin HP aja nih Pak ya. Kalau buat sahabat otomobil yang sibuk nih Pak. Betul. Bisa dibantu nggak sih Pak kalau misalnya serius pengen terima unit di rumah, tinggal ngobrol-ngobrol seperti itu bisa nggak? Jangankan unit dikirim, kalau mau test drive ke rumah saya bisa bawain. Bisa? Bisa. Untuk nyobain dulu biar lebih yakin. Kapan mau test drive, saya bawain ke rumah test drive-nya. Guys, jadi buat kalian tidak ada alasan lagi untuk buat kalian yang sibuk atau apapun tuh yang punya kendala ya, tinggal langsung hubungin Pak Arlan, semuanya dibantu terima beres. Terima ya, beres, betul. Ya, okay. Arlan, selain itu promonya apa lagi nih? Promo terakhir nih Mbak ya, terakhir. Pokoknya pembelian di bulan Maret ini. Maret? Maret ini nih, saya kasih bonus lagi, itu buat pulang kampung. Guys, beli ini ya kan ya. Udah e-tolnya dapet nih dari Suzuki. Tuh. Ya, bensinnya irit karena pakai hybrid ya kan. Udah gitu masih dapet diskon-diskon lagi ya Pak dari harganya ya. Cakep guys. Tapi ngomong-ngomong nih Pak ya. Gimana? Kalau buat sahabat Okto-Otomobil yang ada di seluruh Indonesia di luar Jabodetabek bisa juga nggak sih bisa beli mobil baru? Kita penjualan itu seluruh Indonesia. Indonesia Raya ya. Seluruh ya, Indonesia ya. Dan promo kita ada trade-in Mbak namanya. Tuker tambah juga. Tuker tambah. Mobil misalnya udah bosen. Mobil lama. Mobil lama, mobil merek apa, kita ganti di sini dengan mobil yang baru. Tapi khusus Suzuki ya, gantinya ya. Jadi kalau misalkan mobil lamanya bukan Suzuki, menerima juga? Menerima juga. Asik cuy. Jadi kalau tuker tambah, kalian juga bisa banget bawa aja mobilnya kesini ya Pak ya. Biar kita cek harganya dia apa. Semua. Silakan bawa pulang mobil baru Suzuki-nya. Langsung ya kan Pak. Betul. Ya? Betul. Oke, tapi ngomong-ngomong nih Pak, kan sebentar lagi menjelang lebaran. Betul. Ya kan. Nah, untuk proses kredit Pak, dari kita ngomong dari data lengkap, customer, kooperatif itu berapa lama sih? Kalau semua komplit udah naik semua, itu proses untuk di leasing itu 2-3 hari kerja. 2-3 hari? Kalau setelah PO turun itu 2-3 kali mobil bisa dikirim. Asik, booking fee minimal berapa nih Pak? Minimal itu untuk paling minim itu 1 juta. 1 juta mobil baru. Mau ambil banyak paketnya ya Pak ya. Banyak tinggal paket. Pilih sendiri. Tinggal pilih yang sendiri. Mana? Nah, sekarang kita ngomongin Pak, harga gimana? Case-nya ini berapa nih Pak? Harga case-nya untuk tipe tertinggi ini sport ini 290-an, Mbak. Belum diskon. Belum dipotong diskon. Kalau potong diskon, tinggal kalian hitung sendiri. Tinggal hitung sendiri. Plus-plusnya. Kalau lebih jelas sih langsung hubungin sales-nya. Betul. Jangan lupa sales-nya Arlan Om. Siapa tahu dirayu lagi dapat lebih lagi. Nah ya, betul itu yang cari. Ya. Oke. Okay. Nah Pak Arlan, kan itu yang tipe tertinggi. Tipe tertinggi. Kalau tipe terendahnya Pak yang itu sekitar 250-an. 250-an. Jadi di Suzuki ini 200 jutaan lah ya. 200 jutaan. Dapat mobil baru, mobil keluarga yang teknologi. Kalau teknologinya udah teknologi. Irit lagi ya Pak. Betul ya. Sekali. Cus. Langsung grebek hubungin Pak Arlan. Betul. Video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk saksikan terus Okto-Otomobil. Jangan lupa subscribe, kasih jempol, dan klik lonceng untuk tahu video-video update selanjutnya. Doa kami selalu sehat, sukses, dapat mobil-mobil impian kalian semua. Bye-bye. Bye-bye.